inilah kemeriahan peringatan hari jadi Kabupaten Sidenreng Rappang ke-674 yang digelar di halaman kantor Bupati Siderap, Sulawesi Selatan. Seperti tahun sebelumnya, peringatan hari jadi kabupaten yang dijuluki Lumbung Padi Indonesia Timur ini berlangsung sakral dan kental dengan budaya Bugis. Acara ini diawali dengan atraksi mapadendang dari pelajar sekolah dasar. Ada juga pementasan tarian dari sejumlah sanggar seni yang ada di Kabupaten Siderap. Acara ini sendiri juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo yang didampingi Bupati Siderap Rusdi Mase sekaligus meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Siderap. Bukan hanya gubernur dan bupati yang mengenakan pakaian adat. Tamu undangan pun hadir dengan mengenakan pakaian adat khas Bugis, termasuk tamu undangan yang berasal dari luar negeri. Selamat datang kepada seluruh. Tidak menggelegar guntur kalau tidak membawa kilat. Tidak seperti ini Siderap, kalau hari ulang tahun ini insya Allah besok membuat Siderap akan lebih baik lagi. Saya berharap di hari jadi Kabupaten Siderap yang ke-674 ini, semoga Kabupaten Siderap tetap menjadi kota beras, bersih, elok, rapi, aman, dan sejahtera. Semoga masyarakat dan pemerintahnya dapat bersinergi dengan baik dan menjadi kabupaten yang lebih dan lebih baik lagi. Baju bodo atau yang biasa disebut baju toko ini memang mempunyai warna yang berbeda. Warnanya pun mewakili warna yang berasal dari alam. Seperti kuning gading yang mewakili kunyit dan temulawak, warna merah yang mewakili akar pohon mengkudu dan daun pohon jati, dan juga warna hijau yang mewakili tumbuhan hijau seperti padi dan jagung. Warna baju bodo ini awalnya juga dikenakan sesuai dengan usia pemakainya. Untuk anak 10 tahun ke bawah memakai warna kuning yang menggambarkan keriangannya. Warna merah muda biasanya digunakan gadis remaja, sementara warna merah biasanya digunakan untuk mereka yang sudah menikah. Sementara bagi yang berusia 40 tahun ke atas biasanya menggunakan baju bodo yang berwarna hitam. Di zaman Kerajaan Bugis dan Makassar, baju bodo yang berwarna putih biasanya dikenakan oleh para inang dan pengasuh di kerajaan. Warna hijau dikenakan para bangsawan, sementara warna ungu wajib dikenakan oleh mereka yang berstatus janda. Sementara itu, dalam peringatan hari jadi Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah kabupaten sudah menggelar pameran dan pementasan budaya selama satu bulan penuh yang sudah berlangsung sejak 1 Februari dan baru akan berakhir pada akhir Februari nanti.